Goyang lah ini lho, digoyang. Udah AC double blower, AC-nya double blower. Surat-surat lengkap, STNK, BPKB ada semua. Kaleng, breng, 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 aman. Mobil motor sekali lagi buka harga 17. Nego sejadi-jadinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia selalu untuk para subscriber dan dulur-dulur semua. Bertemu lagi dengan saya, Cambul Motor. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore yang sangat mengembirakan ini, Cambul Motor kedatangan mobil Daihatsu Espace tahun 95. 13 sudah double blower. Pengin tahu harganya? Pengin tahu gimana kondisi mobil ini? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai review mobil Espace tahun 95, 13 double blower. Eksteriornya dulu ya. Seperti biasa, Cambul Motor lek golek barang, walaupun barang tahun tua, insya Allah sik gembreng-breng. Oke, langsung kita cek aja. Barang masih utuh, masih gembreng. Cat juga masih layak. Tuh, sik deng-deng kabeh. Tak dur-dure sik deng-deng kabeh. Insya Allah aman. Wes pokoknya barangnya sik deng-deng. Wes top pokoknya. Untuk sisi yang bagian belakang, insya Allah bebas dari tragedi tabrak dari belakang. Tuh, barang sik deng-deng lah ini. Cat juga masih layak. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan, ini AD Sragen. Seperti biasa, hanya mengingatkan di Cambul Motor sengaja untuk nomor seri dan juga tanggalnya kami tutup karena privasi. Takutnya nanti sewaktu-waktu mobil ini udah laku, sudah dibeli orang, kan gak enak kalau tertutup. Yang jelas untuk mobil ini surat-surat lengkap, STNK, BPKB ada semua. Minusnya cuma mobil ini off. Tapi masalah surat-surat kelengkapan semuanya oke. Tarikan juga bagus, bodi-bodi juga bagus. Penasaran dengan harganya? Simak terus. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Semoga channel ini tetap berguna bagi kita semua. Oke, lanjut. Untuk yang sisi bagian kiri, sama juga, masih kaleng, breng, 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 aman. Cuma ada perlu dipoles, ada sedikit pesok, cuman sedikit lah. Goneng tukang cat, dikenteng di, tik, 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 rampung. Tapi untuk sisi depannya, masih kaleng, leng, masih aman. Semuanya. Kemudian dari segi kaki-kaki, motor tahun 95 lon, digoyang lang ini lho, digoyang lang ini, jangan mentul-mentul rakaruan, jangan mentul-mentul. Suspensinya masih bekerja dengan baik. Untuk bannya sendiri bisa kita lihat, velgnya juga masih bagus, nggak ada yang retak atau gimana. Masih bagus, masih layak untuk buat perjalanan. Cuman yang di bagian belakang untuk perjalanan jauh mungkin perlu ada penggantian. Cuman kalau yang di depan insya Allah masih aman, masih bisa digunakan. Pokoknya masih layak semua. Untuk sisi eksteriornya sendiri bisa kita lihat untuk yang jok 1, 2, 3, 4 butuh pembenahan, cuman untuk yang belakang masih sangat bagus. Ini sebetulnya juga masih layak, cuman jika pingin nyaman, pingin enaknya lagi, ini bisa di langsung disarungi atau diganti sarung jok aja, ganti sarung jok. Oke, cuman kalau ingin seperti ini juga nggak apa-apa, cuman karena memang mobil udah tua, tahun 95, Espace 9513 badannya seperti ini, cuman untuk masalah mesin dijamin top. Dashboardnya sendiri bisa kita lihat masih utuh,
Nggak ada retak, nggak ada pecah, semuanya masih utuh, masih layak semua. Setir-setirnya juga masih setir bawaan, belum diganti. Kemudian mobil ini juga udah AC double blower, AC-nya double blower. Cuman butuh penyambungan. Kalau alat-alatnya masih komplit, masih melekat, masih komplit semua. Cuman ceritane sing duwe biyen enggak seneng gaya AC. Mangane enggak diaktifno, cukup gaya angin jendela. Tapi untuk perangkatnya semuanya masih siap, masih ready, masih tertancap, tinggal pemasangannya. Nanti kalau sudah dihubungkan di si freon, wes kira-kira ademe ngalah-ngalai kutub utara. Oke, bisa kita lihat untuk plafon-plafonnya. Ini untuk double blower-nya, semuanya masih utuh. Plafon-plafonnya juga nggak ada yang sobek. Cuman untuk dari segi eksteriornya ya, yang perlu pembenahan, jok 1, 2, 3, sama 4. Kalau yang belakang masih bagus. Kemudian bisa kita tengok untuk lantai-lantainya no kropos. Walaupun tahun tua, tapi no kropos. Bisa kita lihat, no kropos. Nggak ada kropos. Untuk mesin-mesinnya sendiri masih jos. Masih mau tanya masalah harga, tak kasih bocoran. Untuk harganya nggak lebih 20 juta. Lebih detailnya nanti tak kasih tahu, cuman bocorannya ini nggak lebih dari 20 juta. Langsung kita dengarkan suara mesinnya. Walaupun mobil tua, Espace 9513, double blower, AD mana tadi ya? AD Sragen, maaf lupa. Saking oke mobil sing di konten-konten ngantek lupa. Ini AD Sragen, surat-surat lengkap, cuman pajaknya off. Mesin bisa dilihat, bisa didengarkan, masih halus. Jika ada suara yang keras, itu cuma pengaruh dari knalpot. Knalpotnya dibrong. Meh, bul! Untuk pintu-pintunya sendiri ya, wah, pintu-pintunya masih enak. Masih lurus. Untuk dibuka atau dibrong. Coba mas kamera yang di situ langsung, daripada saya ke situ, coba langsung dicoba aja pintunya, biar para subscriber semua tahu. Mantep, Bu. Yes, mantep pokoknya. Baiklah, setelah kita review semua untuk mobil Espace tahun 9513 double blower, surat-surat lengkap, minusnya off, tapi semuanya aman. Jambul motor, buka harga ora usah larang-larang, 17 juta nego wis ndang surbun, wis langsung meluncur kabeh, dipantau barangnya kaya apa, dinego sampai deal, digowo mulai. Oke. Ojo lali, wes pokoknya ayo kabeh merapat, para juragan-juragan, mas-masnya, mbak-mbaknya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, om, tante, pak de, mbok de, monggo merapat semua. Untuk mobil kelas ini, Espace tahun 9513 double blower, surat-surat lengkap. Jambul motor sekali lagi buka harga 17, nego sejadi-jadinya. Oke, saya juga minta doa dari teman-teman, ulah sikile jambul motor rodok bermasalah iki, rodok diklebit-klebit. Mudah-mudahan dengan doa dari para subscriber semua, dari dulur-dulur semua, panggah iso mlaku jejer, ndang waras, ndang sehat, ndang iso review barang-barang sing apik, sing cocok digegas lima benua. Wes stop. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Jika ada kurang lebihnya, jambul motor, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ojo lali yo, Espas tahun 95 13 double blower jabul motor buka harga 17 juta nego. Wes langsung serbu ae. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.